Jadi kata, mendengar kata kemah, pasti kalian udah tahu, bahkan mungkin kalian juga pernah ikut. Ngomongin tentang kemah, pasti kita terbayang dengan api unggun, trekking, dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Salah satunya adalah kemah yang dilakukan oleh Magma Adventure Team. Beberapa waktu lalu, mereka menggelar kemah peduli lingkungan 5 KPL 5 yang bertajuk Bergembira Bersama Alam Tanpa Melupakan Lingkungan di Bumi Perkemahan Taman Wisata Alam Danau Buyan, Pancasari, Buleleng. Konsep KPL 5 ini adalah bergembira dengan alam tanpa melupakan lingkungan, di mana peserta yang kami undangnya adalah rata-rata berasal dari sipala-sipala di sekolah-sekolah SMA-SMA yang ada di Bali yang kami sebarkan undangan, dan juga dari peserta umum. Keren ya Remaja Dewata KPL 5 ini, apalagi melibatkan peserta dari seluruh Bali. Lihat tuh Remaja Dewata, beberapa peserta udah mulai berdatangan di Bumi Perkemahan. Mereka tengah sibuk memasang tenda. Gimana ya persiapan panitia untuk menggelar kemah ini? Persiapan untuk KPL 5 ini kami rancang sejak beberapa bulan yang lalu dengan menggait beberapa sponsor, dan syukurnya kami mendapatkan sponsor support yang sangat positif sekali dari brand Nordwan yang merupakan anak perusahaan dari Eiger yang sudah mensupport dari pakaian t-shirt dari peserta dan panitia. Oke, persiapan yang matang pasti bakal menghasilkan kegiatan yang sempurna juga dong. Apa aja ya kegiatan KPL 5 ini? Baik, KPL 5 ini kami selenggarakan selama 3 hari dari tanggal 18 sampai dengan 20 Juni. Di hari pertama kami, di malam pertama ada api unggun dan diskusi tentang lingkungan hidup yang dilakukan oleh peserta. Di hari kedua kami adakan penanaman bibit pohon. Kami membuat taman di beberapa di titik di Danau Buyan ini. Dilanjutkan oleh trekking mengelilingi Danau Buyan, Tamblingan sampai di piramida, lalu di drop kembali ke Buyan. Di malam harinya, di hari kedua, kami melaksanakan entertain, antara lain missing lirik, ada nanti ada malam ada operet dan lainnya. Untuk hari ketiga kami full ada Magma Fun Games yang pastinya akan memberikan kesan yang tidak terlupakan bagi para peserta. Wow, acara yang digelar selama 3 hari ini bakal diisi banyak kegiatan. Daripada penasaran, langsung aja ya kita lihat gimana kegiatan mereka di lapangan. Gak puas kayaknya kalau cuma denger dari Pak Ketua Panitia. Nah, pagi telah datang. Ini adalah hari kedua KPL 5. Semua peserta tampak sedang melakukan senam pagi, mengikuti gerakan yang dikomandoi oleh 3 orang panitia. Olahraganya yang semangat ya, lemesin tuh otot-otot, panasin badannya biar gak kram. Pancasari kan dingin teman-teman. Ayo, goyangkan pinggang kalian semua. Tuh, lihat, Pak Panitia aja semangat nih ikut olahraganya. Buka terus. Oke deh, olahraga udah. Sekarang kita lanjut ke acara selanjutnya, bersih-bersih lingkungan. Gonna make it bend and break. Terus nanam pohon di sekitar areal kemah deh. In case God doesn't show. And I want these words to make. Persiapan trekking dimulai. Semua peserta berkumpul sambil mendengar pengarahan dari panitia. Akhirnya trekking dimulai. Semua peserta berbaur dengan alam, berjalan mengelilingi Danau Buyan. Nah, Remaja Dewata, kebersamaan, keceriaan, dan semangat terpancar dari wajah mereka.
perjalanan panjang seakan gak berarti bagi mereka. Di beberapa titik, mereka pun menyempatkan diri untuk beristirahat. Saya mengikuti kegiatan Kemah Peduli Lingkungan ini sangat luar biasa sekali karena cita pengajarannya yaitu bagaimana kita berbaur dengan alam. Jadi dan kita disupport untuk menghargai alam, lebih mencintai alam dan melestarikan alam itu. Ya, ada Pion, ada Denny, Pak. Kita telah ini kami dia. Kapelnya gokil banget, seru, enak sih. Ini saya mengikuti KPL ini dengan sangat luar biasa sekali. Acara benar-benar buat saya sadar akan kemudian terhadap alam dan juga terhadap lingkungan. Pesan saya kepada teman-teman saya, semoga bisa menjaga alam lebih baik lagi. Baik, terima kasih. Bendera Pusaka Makna sebar di jalur trekking. Ya, entah hubungi si kesehatan. Gimana trennya? Tujuan dari KPLM ini adalah menciptakan generasi muda yang lebih peduli akan lingkungan. Walaupun kami tidak memasang target yang muluk-muluk, kami harapkan dari masing-masing peserta yang ikut dalam KPL5 ini memiliki rasa untuk meningkatkan kelestarian lingkungan yang ada di sekitarnya, minimal untuk dirinya sendiri, baru melibatkan orang di sekitarnya dari keluarga, mungkin pacar dan lainnya. Hari udah menjelang sore nih, peserta KPL5 sudah mulai berdatangan. Mereka beristirahat sejenak sebelum akhirnya mengikuti kegiatan Api Unggun. Malam pun mulai menyelimuti bumi perkemahan. Semua peserta dibagi menjadi beberapa kelompok dan menyumbangkan satu atraksi. Api unggun juga sudah dinyalakan. Pertengahan kegiatan, tiba-tiba salah seorang panitia malah ribut. Pertikaian antar anggota panitia bersih tegang. Beberapa saat mereka beradu argumen. Loh, bukannya usai, kok jadi tamat tegang ya? Para peserta beberapa mulai beranjak nih. Beberapa orang mencoba melerai. Kenapa nih? Semoga peserta KPL5 menikmati acara kami. Ya ampun, ternyata mereka bikin satu kejutan untuk peserta. Oke deh, satu akting yang bagus ya kawan. Kita yakin persatuan dan persaudaraan di Magma pasti erat. Jadi gak mungkin lah terjadi perselisihan. Kebetulan yang jadi ketua panitia kakak sepupu sendiri. Pertamanya tuh siok, tak kirain beneran. Tapi ternyata cuma main-main aja gitu, tapi ikut-ikut acting jadinya. Untuk mencairkan suasana, para panitia dan peserta bersatu sambil bernyanyi mengelilingi api unggun. KPL5 sendiri sebenarnya saya sudah berpengalaman ikut di KPL4. Terus terang saya merasa saya
ada kata-kata ketagihan untuk ikut KPL 5 karena pengalaman sebelumnya benar-benar sangat menarik ya. Dan terus terang soal akses menuju kegiatan-kegiatan seperti ini sangat jarang saya dapatkan. Malam menjelang, rasa lelah membawa kita pada tidur yang lelap. Sampai akhirnya kicau burung di bumi perkemahan kembali terdengar. Itu artinya kita harus bangun menjalani aktivitas berikutnya. Di hari terakhir ini, panitia mengadakan games fun yang diikuti oleh seluruh peserta. Gak terasa ya, hari udah mulai sore. Waktunya KPL 5 ini ditutup. Semua peserta dan panitia berjabat tangan deh. Harapannya semoga ke depan Magma semakin jaya dan semakin maju, personil ceweknya semakin banyak. Foto pertama. Harapan dari KPL 5 ini adalah agar peserta ini dapat mengimplementasikan apa yang telah kami tanamkan dalam pikiran mereka agar lingkungan yang lebih asli dan baik dapat terwujud. Mudah-mudahan jaringan-jaringan seperti ini diperluas dan memiliki pos-posnya sendiri di kabupaten-kabupaten sehingga tidak hanya anak sekolah saja yang bisa, tapi pemuda-pemuda yang tidak ada di sekolahan yang hanya memiliki akses sudah harus bekerja, mereka dapat memiliki kesempatan untuk mengikuti kegiatan ini dan paling tidak mereka mengetahui ada loh kegiatan kayak gini, jadinya kegiatan mereka lebih terarah dan tidak melulu hanya menonton TV dan melakukan kegiatan yang percuma. Oke, Dear Remaja Dewata, seru kan acara Kemah Peduli Lingkungan kelima ini? Sukses terus ya buat Magma Adventure Team. Semoga kedepannya kalian bisa bikin acara kayak gini terus dan lebih ditingkatkan dong. Untuk Remaja Dewata, jangan kemana-mana, tetap di Pojok Kita. Pokoknya aku bisa.